Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Ijaz Harun menyangkal dakwaan sebuah blog yang mengatakan Melaka berkemungkinan menjadi pangkalan tentera komunis China. Menurutnya, penulis blog terbabit tidak memahami hubungan dua hala Melaka-Guangdong adalah dalam bentuk kemajuan selain mampu merancangkan sektor ekonomi negeri ini. Dalam empat perkara teras perjanjian di antara kedua-dua wilayah ini dan negeri Melaka, tidak ada langsung menyebut tentang security ataupun tentera ataupun pasukan keselamatan. Tidak ada sebut dan tidak pernah menyebut kerana kita tahu sensitiviti perkara ini. Jadi tiba-tiba ada pihak menyatakan Melaka menjadi pangkalan tentera komunis China. Dengan perkataan komunis China ini ada berbau politik dan saya kira ia sebagai satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Jadi seharusnya ia diperjelaskan kepada rakyat negeri Melaka khususnya dan juga rakyat Malaysia bahawa segala pembangunan yang berlaku di sekitar Bandar Hilir dan pesisiran pantai Melaka ini, Bandar Melaka ini tidak ada kaitan dengan aspek ketenteraan, keselamatan, perlindungan dan sebagainya. Ia adalah semata-mata untuk kemajuan ekonomi dan juga kemajuan kawasan setempat secara fizikal. Itu saja. Mengulas lanjut, beliau turut menegaskan bahawa tanah seluas 609 ekar itu merupakan tanah tambakan laut. Segala-galanya dilakukan mengikut peraturan. Ya. Freehold 609 ekar itu dipohon mengikut peraturan. Ia adalah tanah tambakan laut. Ramai orang ingat, wah tanah biasa ni. Tanah biasa atas tanah besar ni diberi freehold. Kita beri tanah tambakan laut kepada kumpulan penambak yang datangnya dari Malaysia. Kita mohon mengikut peraturan tertakluk kepada Kanun Tanah Negara, KTN, dan juga tertakluk kepada Majlis Tanah Negara. Jadi kalau segala-galanya telah diikut peraturan dan sebagainya, maka di mana yang perlu dilahirkan kecurigaan? Jika tidak, ia mempunyai motif yang tertentu. Beliau turut mengecam blok berkenaan yang memadam minit menteri pada kandungan surat asal bagi menimbulkan kecurigaan pada pembaca. Surat-surat yang ada minit-minit menteri dipadamkan. Surat yang dia print. Ini. Surat ni. Surat ni. Ini ada minit menteri dekat sini ni. Apa tujuan dia padamkan minit menteri tu? Jadi ada niat tak baik lah. Kalau dia orang baik, dia takkan buat demikian. Itu surat yang, ini contoh. Ini surat original. Ini surat yang diprint dalam blok, apa nama lah. Tak ada sebarang minit menteri kan, surat yang diprint. Yang dikirim dalam blok apa nama. Tetapi surat yang sebenarnya ada minit daripada menteri yang berkaitan. Ya. Kenapa, apa tujuannya dipadamkan minit menteri itu? Untuk membina rasa curiga. Menanam rasa curiga di kalangan pembaca-pembaca. Beliau berkata demikian pada Sinar Media selepas mempengusikan Majlis Musyarakat Kerajaan Negeri di Sri Negeri.